Boleh tak kita terima tetamu yang tidak solat? Nampak? Ronaldo mari rumah kita. Ronaldo solat tak? Tak solat tak apa. Boleh. Dia orang kafir ni, bukan kata orang tak semayang je, orang kafir. Orang kafir pun boleh ada muamalat hubungan dengan orang Islam. Boleh. Faham tak lagi? Tak ada masalah. Dia cuma dalam Islam ini, dia ada perenggan. Ni boleh, ni tak boleh. Bahkan kalau dengan masjid ni, ada orang kafir boleh, ada orang kafir tak boleh. Contoh yang orang kafir boleh, orang kafir pasang aircon. Boleh. Cuma abah kontraktor Islam. Faham tak lagi? Orang kafir pasang mozek kalau. Boleh. Nah, abah tu kena belajar agama. Ulama akan ajar kita apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey? Tapi ada yang tak boleh. Contoh, tu orang kafir jadi imam. Nampak? Orang kafir kata dah, saya jadi imam lah satu kali. Nampak tak? Neh, orang 10 dah tahu mari. Tengok, salam baru sedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok lah, apa? Api kena kodoh belakang. Itu haram lah. Faham? Maka gitulah juga kalau kita kedai roti canai. Hak ni semayang, hak ni tak semayang. Kita pergi makan kedai hak tak semayang. Halal. Ha, tapi apa orang yang semayang. Faham lagi? Ha.